feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Ya, beginilah kondisi Bukit Soeharto awal tahun 2024. Kurang terawat, kemungkinan sudah berkurangnya pengunjung, jadi tidak ada biaya untuk perawatan. Ya, rumput liar mulai tumbuh, dibiarin tidak dibersihkan. Sampah juga di sana sini tidak ada yang memunguti juga. Beginilah padahal saat ini hari Sabtu atau akhir pekan, tapi sangat sepi, hampir tidak ada pengunjung. Itu jalan raya Ponorogo Purwantoro atau jalan Ponorogo Wonogiri. Sangat-sangat sepi. Apa deh? Itu patung Jenderal Soeharto kalau dilihat dari atas. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Oh, sebenarnya suasananya sangat sejuk. Ini awal musim penghujan, jadi pepohonan mulai menghijau. Ya, ini adalah puncak dari Bukit Soeharto yang terdapat sebuah monumen. Konon katanya monumen ini didirikan untuk mengenang Presiden Soeharto yang dulu pernah mampir ke bukit ini tahun 80-an. Malah tepatnya tahun 78. Iya. Ini non jauh di sana pegunungan Gunung Barisan, Gunung Selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Dan ini yang nantinya bermuara di Sekayu. Awas le, awas, awas. Adek, awas dek.
Ya, beginilah suasana dari puncak Bukit Soeharto. Suasananya sangat sejuk, tapi sangat sepi. Tidak ada satu orang pun